أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا الله يا رحمن يا Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalim, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan hujan, kita bisa berkumpul dalam acara tasyakuran Tahun Brimob ke-76 tahun 2021. Ya Ali, Ya Kabir, Ya Afir, Ya Muqit, Ya Hasin, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Rajim, Ya Ba'id, Ya Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesarengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanalhamdulillahi rabbil alamin wa manna alaina bil islam wal iman wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sababa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa mibdahil adil. Sesarengan doa nggih. Robbisrahli, monggo. Robbisrahli. 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 Sadri. Sadri. Wayassirli. Wayassirli. Amri. Amri. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Robbisrahli. Robbisrahli. Sadri. Sadri. Wayassirli. Wayassirli. Amri. Amri. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Malih Robbisrahli. Robbisrahli. Sadri. Sadri. Wayassirli. Amri. Amri ya arhamar rahimin. Amma ba'ad, para masyayikh, para kiai yang hadir atau yang tidak berkesempatan hadir pada malam yang fa insyaallah mubarak niki, terkhusus kepada Aziz gunane dhewe lo lali kan. Yang punaan kula niat bisa ning jero ya. Dan yang terhormat kepada Komandan Kompi, bener nggak? Lah nyebut bener nggih. Panjenenganipun niki kula sebut Gus Aris karena kula nyebut panjenenganipun dan Ki Aris kok gak pas tengati kula. Kula sebut Gus Aris dan mulai dari sekarang anggota Brimob Detasemen C Pelopor Bojonegoro harus memanggil dan wajib Gus kepada Gus Aris Bojonegoro. Karena saya nggak tahu apa itu sebabnya terucap kata tersebut. Dan kalau wingi kula juga diberi kehormatan matur suwun sangat hadir disinggahi pondok pesantren Adnan Al-Haris, tempat sangat kehormatan bagi kami tersendiri dan kami banyak berbincang kepada beliau. Nggih.
banyak berbincang. Dan hari ini kulo bukan yang pertama kali, dan dulu kami juga nanti matur datang masjid, dan mulai pertama kali diadakannya Asmaul Husna bergema di Bojonegoro oleh Brimob, yang pertama kali juga kami hadirkan di Pondok Pesantren Adnanul Akhlas. Dan alhamdulillah 3 tahun yang lalu Pondok Pesantren Adnanul Akhlas mendirikan SMP Plus Maulana Malik Ibrahim juga mengumandangkan Asmaul Husna Brimob. Tepuk tangannya orang patah ikhlas nomor ini. Lari ya, tahu muntal gotri itu kok apa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan disitulah kulo kenal secara langsung kepada beliau, dan disitu juga kami dihadirkan datang tempat yang mubarok niki. Amin. Tempat yang penuh berkah dan fa insya Allah berkahi. Karena kulo yakin, bahkan hakul yakin, aparat negara mulai TNI, Polri ataupun Brimob niku juga salah satu bagian daripada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Brimob se-Indonesia. Dan pada hari ini kami sampaikan juga selamat hari jadi ya, yang ke-76. Semoga semuanya menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tafakkaru fi kulli syai wa la tafakkaru fi dzatillah. Halo. Halo. Ibu. Nggih. Bapak es kulino petuk ora usah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau yang mengajarkan kami, jujur dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngingi jenengan hadir, kula niku bingung arep ngomong apa, kula niku bingung. Padahal sering datang Polres, kalau dipun sebutaken Pademi sering pinanggih juga, yang di sana juga dipanggil Gus Entot, bener nanti kalau di luar enek wong sing prejengane ngene iki celuk mawon Sentot. Karena lebih akrab, dan sejak kecil kami juga dipanggil Sentot, di rumah juga Sentot. Mung teng mriki mawon beliaunya Mas Hasan niki nyeluk Kiai Haji Ustadz Mangkualam, itu kelengkapan niku. Dadi kiai gitu mung teng mriki mawon, krono kiai iku mung sebutan. Sami mawon kali komandan. Mung sebutan. Teng omah kula nggih panggah diceluk Sen. Diceluk Sen. Nah ngono karuan iki. Terima kok ngulik kok. Mbah maksudnya ada Muhammad. Bapak kok ngulik gedang mas nih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo matur wonten ing sopan sedengan. Boten wonten sanes sepindah inggih pun ikon, namun rasa tasyakur kita wonten ngesaripun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulo boten ngertos cerita Brimob, tapi yang saya tahu Brimob jiwa dan raganya untuk umat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anfa'uhum linnas niku sing paling baik. Dan kula merasakan juga jerih payah aparatur negara, terkhususipun kanca-kanca Brimob. Kula merasakan sangat jerih payahipun, bahkan mulai dari tahun sebelum kemerdekaan, bahkan dinamakan polisi istimewa pada waktu itu, sampai sebelum menjadi Brimob, Mobrik, dan saat niki pada tahun Mbuh Piro diresmikan oleh presiden pertama kita Soekarno menjadi Brimob Brigade Mobil. Ngeten nggih. Muga-muga mawon berkah, karena kalau yakin-yakin bener Pak, hatur yakin bahkan Brimob Indonesia adalah calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anfa'uhum linnas kalau wau, karena moto yang pertama kali adalah jiwa ragane untuk kemanusiaan. Niku sing sangat kula pegang. Kula matur saged ingkang kados ngaten karena keluarga kula piyambak yang garis keturunan ibu niku nasionalis. Ada yang menjadi polisi, juga ada yang menjadi tentara, bahkan wonten ingkang dados marinir. Dados ngerti banget jerih payahipun, sampai-sampai
ora gurmung dipaido diseneni komandan tapi teko omah dipaido seneni bojo ya kulino. Niku soalnya kula ngertos sangat niku. Dan ibu-ibu khususipun lek kepengin bapak-bapak umure dawa coba seneni Bu. Lho tenan niku karena sensus kita di Bojonegoro niki akeh dirondo karo dudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mboten prayogi matur teng ajeng panjenengan sing macam-macam. Kula mboten prayogi nuturi panjenengan macam-macam. Namung dateng mriki kula niati silaturahim nderek napa mangayo bagya wontenipun Harlah Brimob nika sing sehingga mangke kita saged jagungan bareng kemawon. Nuwun sewu, Kak. Koreksi. Ini termasuk santri kami juga di Abu Darin Komplek Pesantren Kendal dan alhamdulillah ilmumu manfaat neng ini semoga-moga mawon menghantarkan nggih menghantarkan agar semuanya menjadi baik karena sentot kalau bidang niku pangapunten sangat para bapak para ibu sering kula aturaken sentot bukan orang baik tapi sentot mencoba ingin memberikan yang baik karena sentot ingin Brimob jadi yang terbaik. Matur kula mboten-mboten sanes. Cara Jawi mawon. Kamulyan sing gedhe iku dirasa cilik tumrap ing atase wong gedhe. Ada orang yang di luar Jawa nih. Tolong penerjemah nggo bagianmu pokoke. Kamulyan sing gedhe iku dirasa cilik tumrap ing atase wong. Wong gedhe. Saterusé kamulyan sing cilik iki dirasa gedhe banget tumrap ing ngatasé wong wong cilik. Tadi dikatakan semoga kita doakan siapa tadi? Muga-muga terus nantinya beliau mudah pangkat yus amin mawon. Tapi kalau toto lancarane iki mang ora runtut anut lan katut ora bakal iso awake dhewe munggah pangkat. Halo. Woi kok ora sing tau-tau njaluk donga ning omah kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustate niki ben wektu niku bengok-bengok nyeluki salat. Nggih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wis dalile ora usah nomo. Tafakkaru fi kulli syai, tapi di awal kita cekel. Allah mengumandangkan hal tersebut Renio Hayya Allah sholat takwai kemenangan jadi kepingin menang ya salat totonan salatin isi karena di Indonesia ini poro bapak, poro ibu kata kelompok-kelompok sing sekirane bukan hanya menghancurkan negara kita tetapi juga menghancurkan akidah kita. Nuwun sewu, akidah sing kula bahas akidah kita. Dibuktikan akhlak-akhlak di bumi Nuswantara niki mulai padha rontok dewe. Dengan jalan apapun juga. Dengan jalan apapun juga. Sayyidina Ali kalau mau dawuhaken sing kados pundi mboten wonten sanes pada akhir zaman nanti akan bermunculan kelompok-kelompok satu dan kelompok-kelompok yang lain sing kelompok-kelompok kalau mau mengunggulkan kelompoknya masing-masing mengunggulkan kelompoknya masing-masing membenarkan kelompoknya masing-masing sehingga kemuliaan segede kalau mau dengan berontoni hati memang nungso akhirnya semua ingin meraihnya dengan jalan apapun. Yukhallifu amalihim fi'ilmihim. Lek santri, ini bahasa santri. Lek santri, kula nanti matur insya Allah mulai mboten lepat dateng Jambi. Kula pas tengah jam ngeten iki, kula matur kebetulan ada orang yang maju. Kanya anda, takone niku greget ki. Ustaz, saya tanya nyeluk wis njangkar takone ngreketi. Ya jenenge ustaz dijeluk ustaz. Njangkar yo iki. Kalau jadi santri
itu bakal jadi apa? Kalau kita mondok jadi santri, dapat apa? Kalau keluar menjadi santri, kita bisa apa? Gak kudu ngetak dulu. Tenang, cara aku jadi brimob ngono iki gara-gara lak kotak tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma. Aku lo ditakoni ngoten nggih judeg. Jan saestu sesaat kula terdiam, blek ngeteku. Akhirnya kula jawab, wis talah cara Jawa niku. Ora usah bingung-bingung. Pokoke dadi santri, metu dadi santri, sok bakal iso dadi apa-apa. Wis kula ngoten mawon. Nah, contohnya pripun simpel mawon, kalau santri bisa jadi tentara, bahkan ini wonten program lek iso maca kitab atau bahkan hafal Quran, sekolah kepolisian ya guys, sekolah kepolisian ikuti gratis nih, ya tepuk tangan untuk kapolri kita yang notabene ini, yang notabene ya. Yang notabene Kapolri kita adalah non-muslim, nggak ngerti nggih, non-muslim. Tapi dengan ketulusan hatinya, semua kalangan itu dipun rangkul dengan kata semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iso bakal dadi apa-apa, jenengan galih mawon, santri metu ya iso dadi pejabat ya akeh. Santri metu iso dadi tukang adan tunggu mejite Asmaul Husna Brimob ya iso. Santri metu dadi mudin wis kulino. Bahkan santri metu dadi aparat Brimob nggih katane niki santri-santri ini. Bener niki sering tenggel kula. Bahkan enter beberapa sing akan rutinan kula ndane. Kantun jenengan sing dereng nate nderek rutinan kula niku. Wis muga-muga wonten terbuka hatinya melo rutinan yang misda al-isan. Amin. 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 Pokoke lek salah. Tapi pokoknya inget nggih, kanca-kanca. Mulai besok siap dan Gus ngene. Siap. Nggih. Tentu lek mengki lek muring-muring lapor kula mawon. Tak estu niki ora niki dudu wong-wongan lho niki. Bahas terus, jadi kan tinggal itu tuh ngomong lagi ngomong tenangan. Kamulian si gede di rosso cili tumrap ingatasi wong wong gede santri metu bakal iso dadi apa-apa. Coba dibalik, Brimob iso dadi santri. Ada beberapa, tapi ada beberapa juga yang tidak bisa. Pejabat-pejabat kita, pangapunten sangat, kula mboten kok ngeritik pejabat-pejabat kita. Alhamdulillah sekarang banyak yang dari jebolan santri dan bahkan santri wakil sih jadi preman jadi sopo pokoknya kamu yang si gede di rosso cilik turap yang atas si wong gede kape iso dirangkul tegese harapan kita keinginan kita atau bahkan tujuan ni awak di lingkungan gampang sebetulnya asalkan kita tetap mendekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tirukan bersama. Wabil khairi. Salah satu anggota golek enek sing apal itu hadiah tepak bahwa. Iki dungan rada dodo sithik. Hati-hati. Ora oleh tulis. Wabil khairi. Ya Fattahu. Faftah. Wabil huda. Walirrizki ya rozaku kunli musahilan. Kita kupasnya dan wabil khairi satu kebaikan tadi kami katakan sentot bukan orang baik karena sentot merupakan satu lumrah jumlah manungso biasa kebak khilaf, kebak salah, kebak kekurangan ajaran yang baik itu adalah panjenengan sedoyo makanya sentot belajar ini memberikan yang baik agar sentot mempunyai satu harapan agar panjenengan sedoyo ini khususnya Brimob niku yang terbaik. Jangan jadikan Brimob niki sebagai momok masyarakat. Ibu-ibu tanggung jawabnya juga gede. Datang rumah tangga, ibu-ibu juga jawabnya tanggung jawab juga besar. Datang akidah dan akhlakipun rumah tangga.
anak-anak niki merupakan satu cikal bakal agama kita dan cikal bakal untuk generasi Indonesia Raya Merdeka niki. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Seterusnya kamulian sing cilik iku dirosok gede banget tumrap ing atase wong cilik awake dhewe lho arep gayo jenderal kaya-kaya ora raiso to. Tetapi iso dadi jenderal di dalam rumah tangga atau di dalam korps Brimob itu sendiri. Tepuk tangan untuk panjenengan sedoyo. Ini yang harus kalian benar-benar panjenengan sedoyo kuatkan di dalam diri kita, baik yang masih bertugas ataupun yang purna. Purna itu jabatan mawon krono umur. Angkatan to nggih. Krono umur sing asale umur piro saiki dadi umur piro. Lha wis bergas-bergas sing ngene lho kok wis purna iki. Gak eman-eman iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu gayo koyo-koyo gayo bintang seperti halnya kami tadi. Dan alhamdulillah diperkenalkan di masyarakat Bojonegoro pada tahun sekian. Konco-konco anggota mulai dari TNI Polri sering ke rumah, kula kiyang pagi sering hadir datang mriki juga mulai pondasi Asmaul Husna kami ikut bancaan dongani bendino sampai dadi dan diresmikan Polda ya waktu itu dan sekaligus penyematan dai Polres tak gawe pin larang-larang ngarang niku rong minggu lho dan neng kene mung dicepot di lorek ya Allah Gusti niku santot sing ngarang kuwi Allahumma sholli ala Muhammad. Nuwun sewu Pak sedaya nggih dan semoga kita dihidupkan dari hati yang mati dengan siraman nur-nur hikmah. Amin. 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 Wabil khairi. Wabil khairi. Ini tenang tak payah dia kok. Khusus anggota. Orang perwira khas kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan satu kebaikan mawon. Karena kalau yang tahu yang tadi kami atak, kami haturkan di awal. Untuk Brimo pada waktu itu adalah jiwa raga untuk kemanusiaan. Saat ini tetap, tetap ya. Jiwa raga demi kemanusiaan. Terketuk hati dan alhamdulillah kemarin hari santri siaga jiwa raga. Pas kelam. Asyukru bin nikmah. Kita mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Kita dilahirkan sekedar di Brimob sek apa wis sami mawon. Lek kabeh iki manggon mung atribut lah cara bahasa Medan. Hanya sekedar atribut kita. Lek cara secara umumi jenengan niku cara kula dadi jenengan wis ora ngerasa sanggup. Estu. Mboten ngerasa sanggup. Jenengan ngopeni negara, ngopeni omah budal keluwen. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula kadang kula piyambak jujur dina tak curhat niki. Satu kebaikan niku kadang tidak menuaikan satu kebaikan. Karena apa? Ketidak adanya keikhlasan di dalam diri kita. Padahal kalau itu hal yang baik kita kerjakan pasti akan menuaikan satu kebaikan juga. Namun enei tugas awake dhewe iki kadang saking wakai eneng 10 songo bener sitok salah ngono ya wis salah dan. Lha koyo mang ya ngono rumahku aku wis diceluk Kiai Haji lho. Ini ora dipapak lho ngono jare arepe dipapak karo wing-wing. Tak enteni ra teko-teko. Budal teko kene ora enek sing mapak sampai satpam sene ngarep sing jaga pos lho. Hormat kek utawa mantuk kek ya wis pagahli nggon ngene. Ya ngono akhire tak buka. Cret. Waalaikumsalam. Nggih, wassalamualaikum jawab nggih. Kuwi timbok model apa iki? Masuke nggih. Wah wah wah. Bocah. Dung tenan. Lho teko kono supirku wong ora ro, ora tau mlebu mriki paling-paling kula teng Jawa menawi dateng ngene masjid. Estu, teng parkiran masjid kadang leren dateng mriku sebelum pulang soalnya atus kula ngaturke sami kali jenengan bar tugas di luar niku soalnya tugas kita sama antara tugas dan cinta dan soalnya
supir kula niku ya bingung tempo tiba mbuh aku ya ngono. Mulih kono yo nggon parkir enek ning kene nggon parkir akhire teko nggon parkir ngebel Hasan ora diangkat pisan. Arep tak konpus aku anggotaku. Kok pas wayahe sarungan dan nuwun sewu dan kok pas wayahe sarungan takon pus Hasan iki wayahe celanan dureng gak wani aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang iki PR Gus Aris niku. Tenang, karena apa? Kemuliaan itu akan kita dapat dan gampang kita dapatkan asalkan kita menjawab panggilan-panggilan ini. Pun Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustadzil bengok-bengok nyelui gurune ngaos kabeh. Ampunan sangat kalau mau belum menang membiasakan diri. Yang pertama kami sebut adalah Ustadz, karena yang paling penting, yang utama kita penting, yang kita sebut adalah zat yang paling mulia adalah Allah. Yang kedua adalah makhluk yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para masyayikh, para kiai tersebut. Dan kami mohon tepuk tangan yang keras untuk kiai se-Indonesia ini, karena memang kontribusinya itu yang tidak kalah penting daripada aparat negara kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. PM jenengan adan-adan, ojo kok adan Indonesia. Tanah airku, wayahe adan, wayahe sholat ngono kok jaluk jin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya kamu yang sing cilik dirasa gede to berapa ing atase wong cilik koyo awake dhewe arep nggayo apa. Masyaallah. Alhamdulillah, lek cara kula jeneng Brimob niku bener yang pertama, yaitu polisi. Polisi istimewa karena panjenengan yang paling istimewa di hati saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti halnya contoh. Ya Rasulullah ya man hubbuhu yastisqam. Ya Rasulullah ya man hubbuhu yastisqam. Anta wallahil wasfi dil wara yawmal siyam. Anta wallahil wasfi lil wara yawmal siyam. Contoh yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya sekedar sering paling mau itu hasanah, tapi Nabi juga menjadikan uswah hasanah. Di sini kami juga akan matur, bukan hanya sering mau itu dan uswah hasanah, tapi tauhidul uswah adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kita cekap. Wa bil khairi, monggo. Ya fattahu. Faftah. Karena kebaikan kita demi umat dan untuk umat, semoga dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan kita. Amin. Amin. Pintu-pintu keberkahan kita. Amin. Pintu-pintu keselamatan kita. Amin. Allahumma ftah lana abwabal barokah. Itu yang terpenting. Itu yang paling utama. Tugas monggo, pangkat monggo, jabatan monggo, semua adalah debu yang menempel. Niku kula bloko suto ngeten iki karena apa? Monggo kita saling gandeng renteng jaga keutuhan Republik Indonesia niki dimulai dari akidah kita. Amin. Amin. Jerih payah panjenengan sami kalih kawula. Tugas panjenengan sami kali kawula. Niro, keinginan apapun juga akan tercapai asalkan kula wangsuli sepeda mari. Kita memenuhi panggilan-panggilan pun Allah. Di setiap agama pasti menghendaki satu kebaikan. Agama apapun di Indonesia kata agama. Dan di setiap agama ingin dan menginginkan satu kebaikan. Tapi tidak semua umat bisa diajak untuk berbuat baik. Milo wabil khairi kuduti terus nih ya fatahu fafta. Semoga kita dibukakan pintu-pintu
keberhasilan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun saking madiun, panjenenganipun ditugaskan datang mriki membawa beban moralnya sangat berat juga, khususnya datang keluarga dan anak yang harus dijaga bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, niku sing paling utama. Kalau demi hanya jabatan gampang wis nak dole terserah sik sekolah sik gak. Kalau mau kalau kenalan kali beliau nyaning yang cantik, kebetulan namini juga sama dengan keponakan saya yang di Jambes Kediri Pak Farah. Kalau tanya sangat berdaftar kata begini untuk seragam lah kok dipindah akhirnya kan bapak sing ngeluh. Daftar neng kene yo bayar. Rumah sana lulus darki ora bayar. Sorry men. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ku gak merupakan satu beban kita. Lek kurma sekedar kebaikan tok gampang. Tiap orang bisa mengasih satu kebaikan, memberikan satu kebaikan, mengkontribusi satu kebaikan kepada manusia yang lain di setiap agama manapun juga. Tetapi opo yo kebaikan iku mang iso menghasilkan satu kebaikan juga. Tugas awake dhewe jenengan apa nyawang mriko nyawange mbiki mawon. Tugas awake dhewe berat ngono ijis. Salah. Yo mboten. Yo mboten. Seneng ngarep mang wis siap gerak. Mbok krana ngantuk, mbok krana luwe, akhire ning kiai liwat yo halo. Disalami, lho. Etoke ngadeg karo jak ngono Pak. Ya fattahu faftah terukan. Wabil huda. Wabil huda. Bukan hanya dibukakan tapi juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa niku jalan kita masing-masing? Tujuan kita masing-masing, niat kita masing-masing. Semoga kita terkumpul dan dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mubarak niki. Tak insya Allah akan dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah. Amin, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Wabil khairi ya fattahu faftah wabil huda. Untuk urusan dunia, walil rizki, monggo. Walil rizki, ya rozaku, kunli musahilan. Nah, iku waca mining ping pitu. Apa? Apa? Kok bariki ngetes-tesane? Sing ngapal maju. Primok. Wabil khairi. Ya fattahu. Faftah. Wabil huda. Walir rizki ya rozaku kunli musahila. Presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, sampai yang hadir ini, tanpa adanya petunjuk dan ditunjukkan oleh Allah, mboten bakal kita dadi napa-napa. Estu. Dan di mata Allah, brimob tidak ada apa-apanya. Polisian Republik Indonesia, TNI, atau bahkan pejabat-pejabat kita yang di sana tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak memenuhi panggilan Allah. Lo namun sekedar menguatkan mawon, dan itu adalah dasar karena musuh kita yang terberat saat ini adalah rongrongan dari kalangan-kalangan tertentu yang menyebar hoax sehingga merusak akidah kita. Ini musuh paling sangat menyakitkan dan yang paling bahaya sehingga nanti kalau harus bisa dimasuki akhlak kita, moral kita, anak-anak kita yang kita sayangi atau bahkan yang terjadi dari benih-benih cinta nih Allah Subhanahu wa taala akan ikut rusak. Dan bahkan kulo gak rela kalau semuanya ini terjadi. Milo, selain panjenengan sedoyo bertugas demi keutuhan NKRI kita niki menjaga keamanan,
titip sangat nggih. Titip derek titip panjenengan sedaya monggo sami-sami jagi akidah kita. Jenengan tugas teng pundi kemawon, di tempat apapun juga akidah harus panjenengan bawa. Dasar kula sepindah di salur umur kata Nabi, standar hidup kita adalah akidah. Milo harus dan wajib bagi kita untuk menjaga akidah. Misalul umur artinya adalah standar hidup kita adalah syariat agama Islam. Fa insya Allah terlangkum di masjid yang fa insya Allah mubarak. Seraya kita berdoa kepada Allah, mugo-mugo kita niki diparingi panjang umur, sehat wal afiat, wilujeng selamat, dunia akhirati. Amin ya Robbal, disehatkan dari segala macam bentuk penyakit ngopo kemawo, dilancarkan segala macam bentuk urusan, sehingga bejo dunyane yo bejo akhirate. Amin ya Robbal, amin ya Robbal, wabil khairi, ya fadahu, faftah, wabil huda, walir rezki, ya rozaku, kulli musahilan. Sebelum kita berdoa, kita khususkan kepada anggota-anggota yang telah mendahului kita dan kepada purna-purna kita semua beserta keluarga terkhusus yang bertugas di Brimob Detasemen C Bojonegoro, moga-moga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Khususan khusus kepada dan kita yang terbaru, moga-moga karena kami sudah kami canangkan sebagai Gus Aris, titip sangat Gus anggota-anggota niki, titip akidahipun, titip keutuhanipun, jangan sampai karena kita kurangnya koordinasi, kurangnya kesolidan, kurangnya akidah kita sehingga bisa dihancurkan oleh satu kelompok kecil yang terkoordinir dengan rapi. Kita adalah keluarga besar Korps Brimob Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia ini. Titip sangat Gus, titip sangat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. يا الله يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. بسم الله يا فتاح يا رزاق يا كفيل يا غني يا مغني. يا الله اللهم يا حفيظ يا ناصر يا لطيف يا وكيل. يا الله اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف رزق برحمتك يا أرحم الراحمين. سلمنا من جميع البلاء وسلمنا من جميع آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بسم الله محمد الله أكبر نور الله معجزة هداية الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Maka teningkang saged kula aturaken pangapunten sanget pangapunten. Bukan berarti kula mangguri panjenengan hadir datang mriki di depan pegang mic sendiri, bukan. Tapi muka-muka ini menjadikan tadkirah kita, pepiling bagi kula dalam panjenengan sami untuk satu kebaikan. Dan fa insya Allah dari satu kebaikan akan menuai kebaikan-kebaikan-kebaikan yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin.
Dawuhipun ziyadatul khair amin ya rabbal alamin. Alakumikum sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalim ya Hadi ya Musawwir bijak jalan ke Nabi itu Wabil khairi ya fatahu fatah wabil huda wali rizki ya rozaku kulli musahilan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Ini saya mau motong tumpeng. Barokah doa semuanya, mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar Kompi 3 Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Jatim. Harapan kita semuanya pinaringan sehat, kuat, selamat fitni wa dunia wal akhirah tinebi haking saking balak musibah lan wabah dijauhkan dari segala fitnah dan masalah. Allahumma Allahumma ya sampai aku tentang sing ceramah guru-guru kecelok gus mampus. Dan kita sudah motong tumpeng dulu Pak. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita potong tumpengnya mudah-mudahan barokah. Amin. Ya Majid ya Muhammad. Kita menyanyikan lah, kok rasanya ini bareng dengan albumnya ini di syuting ya, gak bisa nyanyi kak gak bisa nyanyi, sumpah gak bisa nyanyi ini dicopot dan dibelok, ini gak bisa ini kita tampilnya anggota termuda kita menurut bapaknya kepada yang terhormat Bapak Saiful. Kula suka gak gampang jenengan nyebul yang ulang tahun Brimob kaping 70 mugi-mugi barokah Brimob pun jaya selalu jaya dunia jaya akhirat Tuhan. Allahumma jiwa ragaku demi kemanusiaan. Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya
jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi' ya hakim ya wadud ya rajil ya ba'id ya syahid ya haq ya wakil ya qawi ya matin ya wali ya hamid ya muhsin ya mudin ya mu'iz ya Yeah.